Selamat datang di channel Ada Infotainment. Berita artis hari ini, Ruben Onsu dan istrinya Sarwenda akan berobat di Singapura. Keduanya akan mengurus segala keperluan kesehatannya di sana. Rencana ini akan dijalankan Ruben Onsu dan Sarwenda pada pertengahan Juli 2022. Namun Ruben Onsu dan Sarwenda rupanya tidak bisa satu rumah sakit. Hal itu membuat Ruben Onsu cukup terkejut. Meski begitu, ia tetap meminta doa yang terbaik untuknya dan Sarwenda. Di minggu ketiga, saya mulai cuti untuk berobat, ujar Ruben Onsu di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan baru-baru ini. Tapi sedikit surprise juga, ternyata selama di sana, saya tidak bisa satu rumah sakit. Wenda di mana, saya di mana, jelas Ruben lagi. Rencana perjalanan ini rupanya tak melibatkan anak-anaknya. Ia tak ingin membuat anaknya ikut kerepotan. Kata Ruben Onsu, jika nanti ia merasa rindu dan ingin bertemu anak-anaknya, cukup video call saja. Ya, mudah-mudahan gak berpengaruh. Kalau kangen bisa video call, tutur Ruben Onsu. Lebih lanjut, saat ditanya mengenai cara menguatkan diri dari masalah saat ini, Ruben Onsu merasa itu sangat sulit. Namun ia mulai mencoba itu. Ruben Onsu akan bersikap tenang jika kerap ditenangkan Sarwenda. Hal itu dianggap dapat membuat tenang Sarwenda juga. Itu sulit, saya jawab, cara menguatkannya di saat posisi yang sama yang kita jalani ini, ya saya akan menenangkan dia. Dengan cara saya mau ditenangkan, jelas Ruben Onsu.